Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku semuanya, para peternak dimanapun Anda berada. Semoga saat ini dan seterusnya selalu dalam kesehatan dan segala urusannya selalu dimudahkan dan dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabatku semuanya, dalam video kali ini saya ingin memperlihatkan kandang ayam saya yang sederhana dan juga memperlihatkan tahap-tahap cara pembuatannya, yaitu cara membuat kandang ayam dari bambu. Jadi kemarin itu saya bikin kandang 2 tingkat yang bagian atasnya saya jadikan sebagai kandang pembesaran, sedangkan bagian bawahnya hanya sebagai tempat berteduh ayam-ayam dewasa yang diumbar biar terjadi perkawinan alami. Dan untuk ukurannya saya bikin panjang kandang ini adalah 2 meter, untuk tingginya 75 cm, dan dari depan ke belakang panjangnya 70 cm. Dan setelah itu saya sekat menjadi 2 bagian. Untuk tiang kandangnya juga saya memakai dari bambu. Nah itulah kandang ayam saya yang dibikin 2 tingkat, sedangkan yang 1 tingkat ada di kamar sebelah yang saya tumpangin ke kandang ayam sebelumnya. Jadi kemarin itu saya berhasil membuat 2 buah kandang. Nah ini adalah kandang saya yang bikin 1 tingkat tapi ditumpangin sama kandang ayam sebelumnya. Dan pintu-pintunya saya buat seperti ini, jadi tidak menggunakan engsel. Nah ini adalah proses pembuatannya yang kemarin itu saya dibantu sama orang tua dan kakak saya. Jadi setelah bambu dipotong-potong, kita belah menjadi 8 bagian. Kemudian setelah itu kita raut agar bambu tidak tajam. Kemudian setelah diraut, langkah selanjutnya adalah membuat bagian depan. Caranya yaitu dengan memaku bagian bawah dan untuk bagian atas, dan sisakan juga buat nanti lubang pintu. Setelah bagian atas dan bawah selesai dipaku, kemudian dikasih palang tengah, tapi tahap ini saya lupa untuk merekamnya. Setelah bagian depan selesai, kemudian membuat untuk bagian pinggir. Dan untuk cara pembuatannya sama seperti untuk membuat bagian depan, cuman bedanya ini tidak memakai lubang. Setelah untuk bagian pinggir ini beres, kemudian dipaku ke dalam tiang. Oh iya, di sini juga saya sengaja tidak menggunakan bagian belakang karena nanti kandang ini saya akan tempelkan ke tembok atau ke dinding. Jadi setelah bagian depan dan bagian pinggir selesai, langsung saya gabungkan dengan menggunakan paku dan menggunakan tali kawat biar lebih kuat. Setelah itu baru kemudian membuat bawahnya atau lantainya. Dan dalam tahap pembuatan lantainya pun saya tidak sempat merekamnya karena saya tinggal kerja, sedangkan kandang diteruskan sama kakak saya. Jadi ketika saya pulang kerja, kandang ayam yang 1 tingkat sudah beres. Tinggal meneruskan rangka kandang ayam yang 2 tingkat ini. Jadi buat teman-teman, mohon maaf kalau video cara membuat kandang ayam dari bambu ini kurang detail step demi stepnya. Semoga aja teman-teman bisa paham. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.